Banyak orang ketika membeli mobil baru masih kurang puas dengan fasilitas bawaan mobil seperti audio dan aksesoris lainnya. Maka mereka rela untuk mengeluarkan kocek yang cukup banyak demi kenyamanan dan keamanan dalam berkendara. Banyak mobil produk baru maupun lama sedang dalam pengerjaan sebuah toko variasi ternama di Purwokerto. Sebuah mobil hybrid misalnya, pemilik rela mengeluarkan biaya yang cukup banyak hanya untuk sebuah penampilan dan kenyamanan serta keamanan saat berkendara. Pada umumnya, pemilik mobil menambah aksesoris seperti kaca film yang mampu menyerap sinar ultraviolet sehingga mampu menahan silau saat berkendara. Ada pula yang melengkapi dengan seperangkat audio untuk menikmati musik yang pas dengan suasana hati. Selain itu, banyak juga yang menambah peredam di bodi mobil untuk mengurangi kebisingan mesin. Lebih dari itu, mengganti headlamp atau lampu utama dan lampu variasi. Andreas Nugroho Biantara, manajer Indra Variasi Purwokerto, menjelaskan, untuk menambah variasi aksesoris biasanya disesuaikan dengan anggaran pemiliknya. Tujuannya banyak ya, seperti contohnya kaca film mobil. Itu tujuannya biar lebih nyaman di dalam mobil, biar lebih dingin. Banyak orang ganti kaca film pikul karena memiliki daya tolak panas yang tinggi. Terus audio juga orang biasa melakukan perubahan di audio mobil. Itu yang biasa head unit di mobil diganti, penggantian speaker mobil, penambahan amplifier, dan penambahan subwoofer. Tujuannya agar suaranya bisa lebih jernih dan lebih detail. Biasa standar mobil itu kan pakai lampu halogen biasa. Nah, sekarang teknologi baru sekarang ini ada kolam lampu LED. Itu penggunaan dayanya lebih rendah, lebih kecil, tapi hasilnya lebih terang. Nah, sekarang Anda bisa melihat hasil mobil yang sudah diberikan tambahan aksesoris, terlihat lebih anggun dan lebih berkarakter, membuat tampil beda dengan mobil dan merek yang sama. Anda ingin mobilnya tampil beda? Silakan sediakan anggaran yang sesuai dengan keinginan. Dari Banyumas, Babang Hengki, Satelit TV, mewartakan.